Hai, siapa sih yang tak kenal dengan sosok penyanyi karismatik Ariel Noah? Memiliki wajah tampan, bersuara merdu hingga jago bikin musik membuat Ariel menjadi salah satu musisi yang selalu dielu-elukan banyak orang, terutama para kaum hawa. Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sudah ditekan? Yuk kita lanjut videonya. Jika menilik ke belakang, sederet artis cantik diketahui pernah singgah di hati pria bernama asli Nazril Ilham tersebut. Sebut saja namanya Pevita Pierce hingga Dina Lorenza yang belakangan disebut-sebut menjalin hubungan dengannya. Daya pikat Ariel Noah bahkan sanggup menggoyahkan seorang Nagita Slavina, hingga sempat berteriak histeris saat bertatap muka dengan duda satu anak tersebut. Nagita Slavina histeris, saking terpesonanya Nagita Slavina sampai memegangi tangan Raffi Ahmad meski pandangannya tetap tertuju pada vokalis band Noah tersebut. Gantengan mana sama aku? Tanya Raffi Ahmad meminta istrinya untuk membandingkan dirinya dengan Ariel Noah. Nagita Slavina malah secara terang-terangan menyebut bahwa suaminya kalah ganteng ketimbang Ariel Noah. Ya, ganteng Ariel Noah lah, jangan dibandingin, ujar ibunda Rafathar itu. Kamu masa gak tahu? Iya, gimana sayang? Ganteng kan mirip aku. Demikianlah video kali ini. Bagi teman-teman yang tak ingin ketinggalan informasi terbaru dari kami, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami.